一週間この世の全てをそこに置いてきた。One Piece 993-10 Kuni's Dream。Yo ho ho! Welcome back again guys in my channel. My channel Randyku. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas spoiler One Piece 993. Yang belum lama Mimin dapat dari salah satu forum One Piece. Pasti sobat nakama sudah tidak sabar. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 993. Memasuki pertarungan puncak kubah tengkorak yang semakin tegang. Sedangkan keadaan di ibu kota bunga, penduduk Wano Kuni menikmati festival dan menunggu para samurai Kozuki Oden menyelamatkan Wano Kuni. Kembali ke pulau Onigashima, pertarungan di lantai pesta semakin tegang. Peluru yang ditembakkan Queen disebut Koori Oni, Frost Demon, terus menghujani para samurai. Di tengah pertarungan lantai pesta, Bao Huang yang bertugas memberikan informasi kepada sang kapten Kaido menunjukkan kekuatannya dalam mencari informasi. Kekuatan Bao Huang memungkinkan dirinya untuk melihat melalui gambar mata yang terdapat di kertas. Bao Huang menempelkan kertas tersebut pada kucing. Dari kertas itulah Bao Huang menemukan posisi dari Yamato. Keterampilan Yang dan Yin menonton Yamato dari posisi A mengejar Shinobu dari posisi B. Bao Huang langsung memberikan informasi tersebut kepada King. King yang mendapatkan informasi tentang Yamato, Momonosuke, dan Shinobu langsung memerintahkan Tobiroppo untuk menangkap Momonosuke. Di dalam pelariannya, tiba-tiba Sasaki menemukan mereka. Bawahan Sasaki menembak Shinobu, tetapi Yamato menghadang dan menghentikan mereka. Mulailah terjadi pertarungan. Kembali ke pertarungan puncak kubah tengkorak, Kaido yang mulai bangkit setelah mendapatkan serangan mematikan dari Akazayana. Dia mengatakan telah melihat bayangan Kozuki Oden di balik Akazayana. Apakah ini dikarenakan jurus yang mereka gunakan dan semangat yang meluap dari mereka? Jadi terlihatlah sosok kuat seperti Kozuki Oden. Pada saat yang sama, Kaido mengeluarkan raungan yang disebut angin mengiris. Kaido dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka tidak sekuat Kozuki Oden. Mereka belum dapat memotong seperti yang dilakukan Kozuki Oden. Karena tidak mungkin bagi Kaido untuk sembuh dari luka yang Kozuki Oden buat. Di akhir chapter 993, Izo terlihat kaget. Apa yang terjadi? Menurut informasi dari forum yang Mimin dapat, Izo kaget dikarenakan Ohkiku mendapatkan serangan yang sangat mematikan hingga lengannya terputus. Pertarungan samurai menjadi bertambah berat. Kaido yang sebelumnya terlihat terpojok oleh serangan Akazayana masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Serangan balik akan dimulai oleh Kaido. Sekian dulu dari pembahasan One Piece 993. Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini. Jika sobat nakama menyukai video ini, bantu supportnya ya dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Buat sobat nakama yang memiliki emo, teori One Piece, saran dan kritik untuk channel ini, silakan tulis yang panjang di kolom komentar. Akhir kata, Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam nakama, salam One Piece. Bye-bye.